Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Agus Seri. Pada video kali ini saya akan ngasih tips bagaimana cara menentukan PIN alamat rumah Anda supaya nanti kita kalau nyari di Google Map kita ketik nama kita, nah nanti keluar alamatnya. Nah, pertama tadi kita buka Google Map. Nah, di situ pilihannya tadi satelit. Nah, setelah kita ketemu titik itu, maksudnya titik rumah kita, kita tekan sampai keluar titik merah itu. Nah, setelah itu nanti di bawah ada pilihan atau dipasang. Nah, itu kita pilih tempatnya. Nah, di situ ada beberapa yang harus diisi. Yang pertama adalah nama PIN dari itu sendiri. Nah, di sini saya menamakan Agus Ri Channel 3. Nah, saya ketik Agus Ri Channel 3. Nah, setelah itu kita isi kategorinya. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini saya pilih perumahan. Kalau semuanya mau buat toko, nanti pilihannya toko. Dan ada beberapa lagi yang harus diisi. Nah, setelah itu, setelah saya ketik perumahan, langsung ke diteruskan, ada simbol panah biru di pojok kanan atas. Nah, di situ nanti kita klik. Nah, karena di sini saya sudah punya 3 alamat, di sini langsung tetap kirim. Kalau semuanya baru satu, itu langsung muncul oke. Nah, di sini langsung jadi. Cuma seperti itu langsung kita jadi mendapatkan PIN. Nah, sekarang kita tes ya untuk pencarian di Google Map ya. Kita ketikkan Agus Ri Channel 3. Nah, di situ langsung keluar PIN-nya. Setelah saya ngetik Agus Ri Channel 3, keluar titik PIN-nya di situ seperti yang tadi saya tempatkan pertama. Nah, ini bisa dicoba buat teman-teman. Jadi semuanya kalau ada orang yang nyari kita udah punya PIN dalam Google Map, nanti tinggal suruh ngetik PIN-nya alamat kita, langsung nanti ketemu. Dan kalau mau nyari bisa langsung pakai Google Map, pakai rute atau mulai perjalanan bisa. Nah, itu alamatnya tadi sesuai dengan PIN-nya Agus Ri Channel 3. Nah, kita coba lagi dengan jangkauan yang lebih luas. Ini saya perbesar lagi, saya tes keyword, saya ketikkan Agus Ri Channel. Nah, di situ langsung muncul PIN yang sudah dibuat tadi. Nah, itu alamatnya masih sama ya. Nah, kita perbesar lagi. Nah, di situ masih ada lokasinya. Kita tes lagi dengan lokasi yang lebih jauh lagi. Kita ketikkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.